Betul. Inilah kedua tim yang akan bertanding di jam pertama untuk dari tim dari Jatina menggunakan seragam merah berkombinasi biru tua, dari tim Kelurahan Gawang menggunakan seragam merah berkombinasi biru. Untuk mempersiapkan diri, AVAD melawan Rantai Baja. Dari kedua tim ini 95% mayoritas pemain-pemain muda di bawah 25 tahun dan ini adalah generasi-generasi dari Kecamatan Banyumanik yang akan mewakili nantinya antar kecamatan se-Kota Semarang. Kasih, 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 k
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat datang, dan salam olahraga. Para pecinta bola voli. Untuk panitia menyediakan rompi enggak, Pak? Kecamatan Banyumanik yang telah hadir pada pagi hari ini. Sama-sama kita saksikan. Di pagi ini adalah partai semifinal di mana ada keempat tim yang akan bertanding di pagi hari ini, yaitu di jam yang pertama yang Anda saksikan saat ini adalah tim dari Kelurahan Jabungan di sebelah selatan, sedangkan di sebelah utara adalah tim Kelurahan dari Gedawang yang sudah melaju ke partai semifinal dengan susah payah mengalahkan para lawan-lawannya kemarin. Adapun nanti di jam yang kedua, semifinal yang kedua akan saya berhadapan tim dari Kelurahan Tegak Payung yang akan menantang tim dari Kelurahan Tinju Mulyo. Penonton yang telah hadir, kami perkirakan saat ini sementara ada 2.000 penonton, kurang lebih nanti bisa semakin bertambah. Untuk mempersiapkan diri, Avade melawan rantai baja. Daya. Dan wasit pada pagi hari ini sebelumnya akan dipimpin oleh beliau Bapak Bambang Senggono dan juga asisten wasit beliau Bapak Ngatiman. Kedua beliau ini adalah wasit-wasit yang resmi memiliki sertifikasi dari PPPSI Kota Semarang. Tidak bisa diragukan lagi ke kemungkinan. Vale.
Baik, untuk Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, coba kalau saya mengucapkan selamat pagi semuanya, mengulangi pagi luar biasa, biar rame. Baik, selamat pagi. Pagi. Tiga kali, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Saya coba, selamat pagi. Nah, baik, saya perkenalkan untuk pemain pada semifinal ini untuk tim gabungan. Yang pertama, Nur Rahim, nomor punggung 7. Pak Joko, nomor punggung 6. Aris Yunanto, nomor punggung 4. Adil Aminto, nomor punggung 5. Budi Cahyono, nomor punggung 8. Adi Widianto, nomor punggung 2. Purnaat, nomor punggung 3. Ahmad Rizal, nomor punggung 9. Imam Kuntoko, nomor punggung 1. Untuk tim dari Kedawang, Sofian Fajar Rifai, nomor punggung 3. Patrick Joni Suarsono, nomor punggung 10. Eru Prasetyo, nomor punggung 1. Wake Akal, nomor punggung 4. Ibnu Hasan Basri, nomor punggung 7. Kuku Kristu Jahati, nomor punggung 11. Toto Bio Jati, nomor punggung 9. Muhammad Kasih, nomor punggung 6. M. Abdul Munif, nomor punggung 8. Dan Cukito, nomor punggung 7. Ini untuk tim yang pada main pertama ini. Monggo, silakan para supporter untuk melaksanakan yang terbaik untuk para tim masing-masing. Terima kasih. Arjun, minta tajun. Untuk segera mempersiapkan diri Afade melawan rantai baja. Pertandingan babak semifinal yang pertama bagi hari ini antara Kedawang berhadapan dengan Jabungan yang diperkuat materi-materi pemain mudanya untuk bisa bermain nama yang baik keluaran masing-masing. Rusunan pemain dari Kedawang, Sofian Fajar nomor punggung 3, Joni 10, Heru 1, Fakir 4, Ibnu 7, Buku 11, Tata 9, Yasin 6, Muhammad Rubil 8, Sugita 2, dan ada libero Saudara Sumari. Dari Jatungan, Nurwakin 7, Marjoko 6, Aris 4, Abdul 5, Budi 8, Adi 2, Punaat 3, Ahmad 9, dan Imam nomor punggung 1. Itulah materi dari kedua tim yang telah kami bacakan. Mudah-mudahan kedua tim ini menyuguhkan permainan yang cukup menghibur bagi penonton semua. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi kedua tim. Junjung tinggi sportivitas bagi rekan-rekan supporter. Berikan dukungan yang meriah. Beri dukungan yang meriah. Di babak semifinal ini tetap kita gunakan sistem dua kali kemenangan.
tetapi nanti untuk di partai final kita gunakan sistem 3 kali kemenangan. Ya, inilah babak atau set pertama pertandingan semifinal yang pertama. Jabungan berhadapan dengan Gedewang. Gedewang sebelah kanan wasit, sedangkan tim dari Jabungan sebelah kiri wasit. Bola sepenuhnya untuk tim Gedewang. Nomor punggung 7, Saudara Benon akan melakukan sweeping kanan sebentar cari lawan. Dan inilah 0-0. Set pertama dimulai. Sudah dilakukan kali ini Jabungan angkat tinggi sangat keras tidak mampu diselamatkan oleh Saudara Buku nomor punggung 11. Menghasilkan bola berpindah poin kali ini untuk tim Jabungan 1-0. Tim Jabungan akan melakukan set. Timang-timang bola sebentar cari lawan. Kali ini jauh ke belakang diterima libero dengan baik dari Gedewang. Oh, tidak mampu menguasai bola tadi. Poin kembali 2-0 untuk tim Jabungan kali ini. Kembali Jabungan akan melakukan serve dari lawan, sudah diterima dengan baik. Bobo angkat tinggi, kecap. Semat keras masih bisa diselamatkan kali ini masalah anak-anak Jabungan. Semat keras kembali. Oh, bagus sekali Saudara Budi. Bomber dari Jabungan tidak mampu dibendung para blocker-blocker dari Gedewang. Kembali poin untuk Jabungan 3-0 kali ini di set yang pertama. Masih anak-anak Jabungan menguasai bola. Kali ini timang-timang bola sebentar. Sudah dilakukan, diterima dengan baik. Oh, passing yang kurang akurat dari anak-anak Gedewang ini. Tidak mampu memberikan passing yang cukup bagus bagi tosernya. Technical time out diminta oleh official dari Gedewang yang tertinggal sementara ini 4-0 di set yang pertama. Apakah anak-anak Gedewang ini mampu mengejar ketertinggalannya yang sementara ini masih tertinggal 4-0 di set yang pertama. Yang kembali ke lapangan dan penurunan 4-0. Kali ini masih bola sepenuhnya dikuasai oleh anak-anak Jabungan yang cukup enjoy di set yang pertama ini. Apa sih?